Di masa pandemi COVID-19, kegiatan pemenuhan hak bagi warga binaan di Lapas Kelas 2A Karawang, Jawa Barat untuk bertemu keluarga secara langsung atau bertatap muka untuk sementara ditiadakan. Sebagai penggantinya, Lapas Kelas 2A membuat mekanisme kunjungan daring atau dengan video call bagi narapidana untuk bertemu keluarganya. Untuk itu, Lapas menyediakan ruang layanan narapidana untuk bertemu keluarga melalui daring. Dalam sistem tersebut, Lapas pun tidak membatasi waktu para warga binaan untuk bertemu keluarga. Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di lingkungan Lapas Kelas 2 Karawang. Ya, kita masih nggak terbebani, terlalu terbebani ya, dikarenakan ada telepon ini, kan di sini memang ada handphone juga. Jadi agak bisa ngurangin kangen sama keluarga, untuk tatap muka nggak bisa, minimalnya bisa melalui video call. Dan alhamdulillah Lapas menyediakan tanpa biaya apa-apa. Kegiatan kunjungan video call ini menggantikan kegiatan kunjungan tatap muka. Dan semua ini kita lakukan dalam rangka pemenuhan hak setiap warga binaan, narapidana dan tahanan ya, untuk bisa dikunjungi keluarga. Nah, kegiatan ini sudah cukup lama, langsung sejak bulan April. Ketika masa pandemi itu sudah berlangsung, jadi alhamdulillah kegiatan seperti pada hari ini ya dapat berlangsung dengan baik. Dan syukur alhamdulillah juga Lapas Karawang bisa memfasilitasi kegiatan ini dengan tidak dipungut biaya apapun. Selain kunjungan, Lapas juga mengawasi ketat kiriman makanan dari luar. Makanan yang masuk akan dicek dan tempatnya diganti. Maimunah, Badar TV Karawang.